Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan pintu rizki, menjadi ahli ibadah, dimudahkan jalan usahanya, dan yang paling utama kita semua dipermudah dalam segala urusan. Jumpa lagi kawan ya di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi dan pengalaman seputar dunia pertanian dengan metode perawatan semi organik. Sekarang hari Selasa tanggal 12 Maret tahun 2024 waktu siang sekitar pukul 11 lewat 30 menit kawan ya, ataupun jam 12 kurang 30 menit. Nah, aktivitas saya di hari ini baru saja selesai melakukan perawatan cabai rawit kaliber ini di usia 169 hari setelah tanam. Nah, dan ini adalah update terbaru setelah dilakukan penyepraian tadi pagi. Nih, alhamdulillah lur ya, sekarang sudah mulai begitu banyak buahnya. Nih, alhamdulillah. Nah, perawatan saya tadi pagi berfungsi untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan kesehatan tanaman di cuaca ekstrim, salah satunya untuk mencegah penyebaran penyakit tanaman seperti penyakit patek ataupun antraknosa, kemudian bercak daun, penyakit layu, baik itu layu fusarium maupun layu bakteri, dan berbagai penyakit tanaman lainnya. Di usia 169 hari setelah tanam, cabai rawit kaliber ini sudah sangat begitu rimbun kawan ya, dan ini parit ataupun saluran air pun ini sudah rimbun tuh. Sudah ketemu antara tunas kanan dan tunas kiri, dan alhamdulillah untuk pembuahan dan pembungaan juga sudah semakin banyak nih, bisa dilihat. Dan ini bagian ini belum dipasang penyangga bambu lur ya, karena waktunya yang belum sempat. Kita akan coba masuk lebih dalam lagi lur ya, meskipun ini agak sedikit sulit masuknya, harus lebih hati-hati, karena kalau tidak hati-hati ini akan banyak ranting yang patah nih, seperti ini lur bunganya dan buahnya. Alhamdulillah ini untuk panen raya, insya Allah hasilnya akan semakin lebih banyak, insya Allah lur ya. Dan semoga pertumbuhan dan perkembangan cabai rawit kaliber ini tetap tumbuh subur, sehat, dan optimal. Nih lihat lur, buahnya alhamdulillah ya. Meskipun ini cuaca ekstrim,
hujan setiap hari, alhamdulillah untuk pembungaan dan pembuahannya tanpa terjadi kerontokan. Kita coba lebih masuk lebih dalam lagi lur ya. Nih seperti ini nih. Ini susah ini saya kalau masuk ini. Nih kalau tidak hati-hati ini akan banyak ranting yang patah. Nih seperti ini. Alhamdulillah. Cabai rawit kaliber ini selalu saya update perkembangan setiap harinya di Facebook kawan ya. Baik kawan ya, sebelum dibahas lebih lengkap dari pupuk dan dosis yang digunakan hari ini di usia 169 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Untuk mempersingkat waktu dan durasi, saya tidak akan membahas lebih detail manfaat dan pupuk yang saya gunakan lur ya. Nah, yang pertama seperti biasa, saya selalu menggunakan penembus, perekat, pembasah, dan perata. Setelah perekat dilarutkan dengan air, kemudian saya aplikasikan CNG ataupun kalsium nitrat. Nah, untuk takaran air saya menggunakan takaran 60 liter. Jadi untuk pemakaian CNG ini saya gunakan 3 sendok makan tiap 20 liter air. Selain kalsium nitrat, saya aplikasikan juga pupuk organik padat dari Humat Pro. Karena Humat Pro ini dia mengandung asam pulpat sebesar 80% dan juga asam amino sebesar 20%. Nah, pupuk organik padat ini dilengkapi juga dengan unsur hara makro dan mikro. Untuk dosis saya pakai dari satu bungkus ini dicampur dengan 60 liter air. Kemudian untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tanaman, saya aplikasikan fungisida sistemik dari Amistar Top. Nah, fungisida ini sangat begitu efektif untuk mengendalikan berbagai penyakit tanaman kawan ya, seperti penyakit patek ataupun antraknosa, kemudian penyakit bercak daun, kemudian penyakit layu dan juga berbagai penyakit tanaman lainnya. Kemudian untuk dosis pakai saya gunakan dosis 0,5 mili per 1 liter air. Ada teknik tersendiri ketika saya mencampur pupuk daun ini kawan ya. Pertama kita larutkan dulu Humat Pro di wadah ataupun ember terpisah hingga benar-benar hancur.
Kemudian larutkan juga fungisida Amistar Top di wadah ataupun tempat terpisah. Setelah pupuk kalsium dilarutkan, kemudian campurkan fungisida dan aduk secara perlahan. Setelah fungisida Amistar Top dicampurkan, kemudian larutkan pupuk organik padat Humat Pro dan campurkan secara perlahan. Kemudian aduk hingga semua pupuk tercampur merata. Baik kawan ya, mungkin informasi yang saya sampaikan dalam perawatan cabai rawit kaliber di usia 169 hari setelah tanam cukup jelas kawan ya. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman saya pribadi. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share pada video ini agar informasi ini bisa memberi banyak manfaat untuk kawan-kawan kita yang lain yang membutuhkan. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.